Siap. Red. Biasanya bulu mata hanya beberapa gram bisa berubah jadi beberapa kilogram jam-jam segini ya. Baik, sudah makan siang semuanya ini? Sudah ya? Oke, kalau udah makan siang biasanya tidur siang ya. Tapi hari ini kita manfaatkan waktu kita beberapa saat ke depan, kita akan melengkapi ya pembelajaran kita sudah. Apa, berapa lama di sini Pak? Sebulan ya, hampir sebulan ya. Ini sudah mau detik-detik terakhir ini ya. Tinggal ujian, habis itu perpisahan, bisa kembali sama keluarga lagi ya. Mudah-mudahan semuanya lulus ya. Semuanya lulus dengan hasil terbaik. Oke. Bapak-bapak sekalian, saya punya tiga tepukan nih Pak. Punya tiga tepukan. Dan setiap tepukan kita ini bisa mengembalikan apa namanya semangat kita, mudah-mudahan gitu ya. Coba ya, 1, 2, 3 go. Yes. 3, 2, 1 yes. Go. Udah ada yang mulai frustasi ya. Konsentrasi, 2, 1, 2 1, 1, 3 go. Go. Yes. 3, 3, 3 yes. 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 Mantap, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke. Semua kita pengen sukses ya Pak ya? Betul ya? Ada yang gak pengen sukses di sini? Gak ada, semua orang pengen sukses, betul? Oke, di sini ada kata-kata sukses itu sederhana. Nah, sesederhana apa? Saya ada mainan sedikit. Bagaimana kita mengetahui bahwa sukses itu sebenarnya sederhana? Silakan tangan kanannya diangkat Pak, dibuat begini. Oke, kemudian diletakkan sejajar dengan bahu kanannya. Sret. Nah, gini ya. Kemudian tangan kirinya diletakkan di atas telunjuk tangan kanan temannya. Nah, betul. Ya, permainannya gimana? Permainannya adalah setiap kali saya menyebut angka 3, angka berapa? 3. Tugas bapak-bapak adalah menangkap dengan cepat telunjuk temannya dan pastikan. Iya, tangannya lurus, tangannya lurus gini, tangannya lurus ya. Jangan gini. Ya, lurus ya, lurus ya, lurus. Di atasnya, di atas telunjuknya gini. Jangan gini, ya, gini. Kalau saya bilang angka berapa? 3. Pastikan kita menangkap telunjuk teman kita dan di saat yang sama pastikan juga telunjuk kita jangan sampai ketangkep sama teman kita. Paham ya? Paham. Oke, coba yuk. 1, 2
4. Sabar. Bukan angka yang saya sebut tadi kan? Saya kan nggak sebut angka itu. Angka yang itu loh, nggak saya sebut. Siap, 1, 3. Wah, ini dua-duanya nangkep ini. Oke, betul. Yang berhasil adalah ketika dia nangkep telunjuk temannya dan di saat yang sama telunjuknya enggak ketangkep. Kalau dia berhasil nangkep dan ketangkep, ya berarti enggak berhasil. Oke, biar lebih mudah. Jadi kalau habis satu, jangan tiga gitu ya. Dua dulu gitu ya. Oke, sekarang kita ganti deh. Kita ganti, jadi bukan angka ya. Menangkap apel deh, apel. Silakan tangannya dibuat lagi kayak tadi. Berarti kalau saya sebut kata apa? Segera tangkap tunjuknya. Oke? Oke? Ini ceritanya adalah tentang Pak Asep. Oh, Pak Asep belum. Udah mau gini aja. Nah, saya bertemu tuh dengan Pak Asep. Waktu Pak Asep lagi di pasar, saya tanyain, Pak Asep bawa kresek. Loh, Pak Asep beli apa? Saya nanya, Pak Asep beli apa? Ayo balik lagi. Loh. Iya, ayo. Balik lagi tangannya. Terus Pak Asep bilang, oh ini saya barusan beli buah-buahan. Bagus. Pak Januar konsentrasi, bagus. Oh gitu, buah apa aja tuh Pak? Langsung dikeluarin tuh sama Pak Asep. Ini, wow, di dalam plastik tuh, dipegang tuh. Buahnya ini ada bijinya. Biasanya nih buahnya dipakai juga buat jus. buat jus. Okay. Huruf depannya A. Oh. Ini adalah buah apel. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo Pak, kira-kira barusan kita belajar tentang apa nih? Bagus, apa lagi? Melatih kesabaran, betul. Apa lagi? Pendengaran, oke. Kecepatan, tanggap. Ada hal lain yang belum disebutkan? Udah tadi. Coba Pak, pasin Pak. Kesimbangan. Oh gitu. Oke, okay. Ini Pak, tadi masing-masing kita punya target, betul? Apa targetnya? Menangkap telunjuk teman kita, itu targetnya. Kenapa? Oh, diumpetin ya. Kita semua punya target, betul? Pelajaran yang bisa kita ambil salah satunya adalah di dalam hidup kita ini semua kita juga punya target, semua kita punya tujuan, semua kita punya cita-cita, semua kita punya harapan, betul? Dan tadi perhatikan saat kita mengejar target kita sangat fokus banget pada target kita. Kita pengen banget dapetin apa yang kita inginkan tadi itu tadi contohnya. Tapi seringkali dalam hidup ini, ketika kita berusaha ingin dapetin sesuatu, justru seringkali saat kita mau tangkep, ternyata apa? Salah nangkep. Ya enggak? Belum waktunya ketangkep. Buah-buahan. Wow. Padahal bukan yang kita tuju. Sehingga seringkali kita justru mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebenarnya. Tapi, di saat yang sama, kita juga tadi bisa ketangkep. Saat kita nargetin sesuatu, saat kita menginginkan sesuatu, saat kita ingin menggapai sesuatu,
seringkali di antara kita saking fokusnya pada ingin mendapatkan sesuatu, tapi di saat yang sama kita lupa untuk menjaga sesuatu di dalam diri kita. Tidak sedikit orang yang kemudian ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, ingin mengumpulkan apa namanya capaian-capaian dalam hidupnya, tapi ternyata dia lupa bahwa dia telah kehilangan kemuliaan dari dirinya. Dia telah kehilangan apa namanya nilai-nilai kebaikan. Dia abaikan semua sisi-sisi positif dalam hidupnya karena ingin mendapatkan sesuatu dalam hidup ini. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak. Nah, hari ini kita belajar tentang itu, Pak. Bagaimana kita kemudian menjalani hidup kita, bahwa ternyata kalau mau sukses itu perlu fokus kepada keduanya.